حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang kita berada di masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjidil Quba. Selepas baginda Nabi SAW berehat di Bi'ru Izik yang kita ceritakan sebelum ini, maka Nabi SAW datang dan mula mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjidil Quba. Baginda Nabi SAW tidak meminta orang Aus untuk mendirikan mahligai kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak meminta harta, tetapi Nabi meminta untuk mendirikan masjid untuk orang beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Masjid Quba ini di dalam kawasan kebun kurma Bani Amr bin Auf. Kemudian baginda Nabi SAW dan juga para sahabat bekerjasama untuk mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam ini, iaitu Masjid Quba. Ketika mana Nabi SAW mengangkat batu untuk mendirikan Masjid Quba, terbungkuk Nabi SAW, meletakkan batu di pundak baginda Nabi SAW. Para sahabat ingin membantu Nabi SAW, tapi kata Nabi SAW, kamu pergi angkat batu yang lain, biar aku yang mengangkat batu ini. Maka Nabi dan sahabat mula membuat had Masjid Quba yang ketika ini kiblat menghala ke arah Masjid Al-Aqsa. Had tersebut batunya disusun sendiri oleh Nabi SAW, dan kawasan asal Masjid Quba ini adalah kawasan Mirbat Kulsum Ibn Hadam. Mirbat adalah satu kawasan untuk orang Arab ataupun untuk pemilik kurma, salai kurma dia ataupun menjemur kurma mereka. Inilah dipanggil sebagai Mirbat. Di Quba, Nabi menjadi tetamu kepada siapa? Di Quba, rumah siapakah yang baginda Nabi SAW menjadi tetamu kepadanya? Kita akan tahu sebentar nanti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Jadi, bila mana Nabi SAW sampai ke kawasan ini, rumah yang beruntung, rumah yang diberkati, rumah yang datang pada Nabi SAW adalah rumah Kulsum Ibn Hadam radhiyallahu an. Dan dikatakan rumah Kulsum adalah di kawasan ini, iaitu kawasan yang ada papan tanda ini. Ini tapak rumah Kulsum Ibn Hadam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Kulsum Ibn Hadam, seorang lelaki yang dah tua. Allah muliakan dia dengan nikmat Islam. Allah muliakan dia dengan nikmat dapat sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga muliakan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetamu kepada rumahnya. Dan Allah muliakan dia lagi, tapak dia salai kurma ataupun mirbat dia dijadikan sebagai tapak untuk mendirikan Masjid Quba. Tapi di Quba juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menjadi tetamu di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Dikatakan rumah Sa'ad ibn Khaythamah di kawasan menara ini. Mengapa Nabi ada dua rumah di Quba? Kerana Kulsum ibn Hadam seorang yang telah berumur, yang telah berkahwin. Adapun Sa'ad ibn Khaythamah seorang lelaki yang muda, yang belum berkahwin dan hidup bersendirian. Jadi Nabi SAW jadikan rumah Kulsum ibn Hadam sebagai tempat rehat pada waktu malam dan untuk beristirahat. Adapun rumah Sa'ad ibn Khaythamah radhiyallahu an, baginda Nabi SAW jadikan sebagai tempat waktu siang hari untuk menerima tetamu dan sebagainya. Dan Sa'ad ibn Khaythamah ada ayahnya yang bernama Khaythamah. Ada satu peristiwa yang menarik berkaitan Sa'ad dan juga ayah dia, iaitu Khaythamah. Ketika mana peperangan Badar, Sa'ad dan ayah dia berebut untuk pergi ikuti Nabi SAW dalam peperangan Badar. Ayah dia kata, wahai Sa'ad, engkau tak payah pergi, beri aku untuk syahid bertemu dengan Allah SWT. Sa'ad kata kepada ayah dia, wahai ayahku, engkau yang tak payah pergi, beri aku untuk syahid bertemu dengan Allah SWT. Maka mereka buat undi.
bila mana buat undi, yang menang dalam undian itu sebut adalah Sa'ad, dan Sa'ad dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Badar dan gugurlah Sa'ad sebagai syuhada Badar. Adapun ayah dia Khaisamah radhiyallahu an mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud dan gugurlah Khaisamah dalam peperangan Uhud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tumpang di rumah mereka, menjadi tetamu kepada mereka, ada riwayat mengatakan 4 hari, 8 hari dan sebagainya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan untuk sampai ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjidil Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang berwuduk daripada tempat tinggalnya dan kemudian datang ke Masjid Quba dan solat di Masjid Quba, maka akan mendapat ganjaran umrah. Wallahu a'lam. Inni uhibbul hashimiyya Muhammada hubban tahimu bihil qulub wa tafiqu fi kulli hinin astalithu bi dhikrihi فالعين تدمع والجوارح تنطق.